Berikut adalah draw di babak 16 besar Japan Open 2023 di sektor ganda putra. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Ganda putra. Draw di sektor ganda putra di babak 16 besar. Untuk pertandingan di babak 16 besar akan berlangsung pada hari Kamis, 27 Juli 2023. Inilah draw selengkapnya di sektor ganda putra. Draw di pool atas, pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi pasangan Denmark Kim Astrup Andres Karut Ratmussen. Selanjutnya, pasangan Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan akan menghadapi pasangan Korea Kang Min Hyuk Seo Sung Jae. Sementara itu, pasangan India Ran Kirendi Chirag Shetty akan menghadapi pasangan Denmark JP Bay Len Mohelder. Untuk pasangan Malaysia, Eng Yusin Teo Eyi akan menghadapi pasangan Cina Taipei Leia Wang Chilin. Sementara itu, hasil draw di pool bawah di sektor ganda putra, Ren Qianyu Tan Qiang pasangan Cina akan menghadapi pasangan Jepang Takuroki Yugo Kobayashi. Berikutnya, pasangan Indonesia Muhammad Syabu Fikri Bagas Maulana akan menghadapi pasangan Malaysia Aron Chia Sohoyi. Selanjutnya, pasangan Malaysia Gosin Fai Nur Izzuddin akan menghadapi pasangan Cina Liu Chen Au Kuan Yi. Dan untuk Akira Kagu Taiji Saito, pasangan Jepang akan menghadapi pasangan Cina Liang Wenkeng Wang Chang.